Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tewas Mengenaskan Dibunuh Karyawannya Sendiri. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini adalah cerita dari salah satu karyawan yang bekerja di sebuah rumah makan yang ada di ibu kota. Sebut saja namanya Ardi. Laki-laki berusia 22 tahun, berasal dari kampung. Dengan bekal kepintarannya dan tekadnya yang ingin mengubah perekonomian keluarga, Ardi sudah bekerja di rumah makan itu selama 2 tahun. Hidup di zaman sekarang yang serba mahal membuat Ardi harus sebaik mungkin menggunakan uang. Ia tidur di sebuah mes yang disediakan oleh bosnya dan tidak dipungut biaya apapun. Siang itu sudah ketiga kalinya Ardi mendatangi bagian kasir. Itu semua karena pegawai yang baru bekerja selama 2 minggu belum menguasai mesin kasir dan tidak kuat terjebak di dalam kecanggungan akibat pelanggan di hadapannya yang menunggu dengan tatapan sinis, belum lagi mulutnya yang tidak bisa diam. Jika sudah begitu, Ardi melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer yang baik, membantu bawahannya yang mengalami kesulitan. Ardi harus mengarahkan semua tenaganya untuk memastikan semua karyawannya bekerja dengan baik. Ia tidak ingin rumah makan yang menjual masakan khas Indonesia kehilangan reputasinya sebagai primadona dan juga kehilangan pelanggannya yang datang tanpa memandang hari kerja ataupun akhir pekan. Hal itu bukan perkara sulit baginya jika ia tidak sedang diselimuti duka. Setiap menghampiri mesin kasir, Ardi selalu mengingat kawannya yang bernama Rian. Rian adalah rekan kerja, juga seorang kawan yang piawai dalam urusan menjaga mesin kasir. Mereka berdua adalah karyawan yang bertahan sejak rumah makan ini berdiri 4 tahun lalu. Hingga Rian meninggal sebulan yang lalu, Ardi mengingat jelas bahwa 1 minggu sebelum Rian meninggal, bersama 2 orang rekan kerja yang lain, mereka memutuskan untuk pergi ke warung kopi selepas menutup rumah makan. Di warung kopi mereka mengobrol, tertawa dan menghabiskan waktu bersama. Karena keesokan harinya, mereka harus pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Menjelang hari raya, Ardi mendapatkan kabar yang membuatnya seakan disambar oleh petir. Rian kawannya ditemukan meninggal 1 hari setelah ia tiba di kediaman orang tuanya. Mendengar kabar itu, Ardi hanya bisa mengucapkan bela sungkawa kepada adik Rian yang berada di seberang telpon. Bukan hanya kematian yang Ardi sedihkan, tetapi juga ketidakmampuannya untuk mengantarkan teman seperjuangannya ke tempat terakhirnya karena mereka tinggal di pulau yang berbeda. Bagi seseorang yang harus mengenali setiap rekan kerjanya, kehilangan 1 orang rekan di tempat kerja memang selalu meninggalkan sebuah lubang di hati Ardi. Tapi rasanya jauh berbeda dengan kehilangan seorang kawan dekat. Bagi Ardi, lubang tersebut seakan menganga lebar di dadanya dan belum terasa sembuh. Dan dikabarkan sebelum Rian meninggal dunia, ia sempat mengeluh badannya sakit dan demam. Dikira ia hanya sakit biasa, istirahat sebentar juga pasti sembuh. Namun itu hanyalah omong kosong. Rian ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan, lidah yang menjulur keluar, dan matanya pun melotot, seakan-akan mau keluar. Ardi yang mendapatkan kabar seperti itu dari keluarganya Rian, hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kesedihan itu belakangan ini mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Terlebih jika Ardi harus membantu Arman yang sekarang menjadi pengganti posisi Rian. Meski begitu,
Pria itu selalu mencoba untuk tidak mengundurkan performanya sebagai seorang manajer. "Di, muka kamu sepertinya capek sekali. Sampai rumah istirahat ya." Ardi yang mengenali suara itu spontan mengalihkan pandangan dari daftar bahan baku ke arah Pak Rudi sebelum hendak pulang. Pak Rudi sendiri adalah orang nomor satu di rumah makan itu. Sebagai pemilik rumah makan, ia adalah orang yang paling dihormati. Bukan hanya oleh karyawan, tapi juga masyarakat. Pria parubaya itu adalah seorang pembisnis sukses di kota. Usahanya mulai dari pusat perbelanjaan, kafe rumah makan, hotel dan indekos miliknya tidak pernah sepi pelanggan. Tentu saja kekayaannya berlimpah. Dan ia pergunakan kembali untuk membuka 3 hektar sawah dan sebuah peternakan kambing di dekat rumahnya. Maka dari itu tidak ada yang tidak mengenal Pak Rudi dengan kekayaan yang selalu membuntuti namanya. "Saya mau mengerjakan kerjaan saya dulu di dalam. Kalau mau pulang duluan saja, biar saya yang kunci," ujar Pak Rudi sembari tersenyum. Ardi sudah tahu bahwa sebulan sekali Pak Rudi pasti datang ke rumah makan. Ketika rumah makan baru dibersihkan dan hendak tutup. Hanya saja Ardi tidak mengetahui mengapa atasannya melakukan secara rutin sejak pertama kali ia bekerja di sini. Alasan yang selalu diutarakan Pak Rudi adalah mengerjakan sebuah pekerjaan yang dilakukan di ruangan pribadinya yang ada di belakang rumah makan. Walau tidak suka mengurusi masalah orang lain, kedatangan Pak Rudi setiap sebulan sekali di waktu malam terkadang menimbulkan pertanyaan di kepalanya Ardi. Mengapa hanya setiap Kamis malam ia bekerja di rumah makan ini, sedangkan hari-hari lainnya hanya datang di saat siang saja? Hal itu yang belum terjawab oleh Ardi. "Ngomong-ngomong, bagaimana hari ini?" tanya Pak Rudi. "Semua berjalan lancar, Pak. Terkecuali Apin yang masih beradaptasi sama pekerjaan barunya," jawab Ardi dengan santun. "Tidak apa-apa, namanya juga anak baru. Kamu pantau dan ajarin terus saja dia. Saya percaya kamu itu manajer yang baik dan juga berpengalaman," jawab Pak Rudi sambil tersenyum. "Kan bapak yang ngajarin," ujar Ardi. "Ah, kamu minta naik gaji ya," ucap Pak Rudi yang dilanjutkan tawa mereka berdua. Setelah percakapan antara atasan dengan bawahan, Pak Rudi pamit masuk ke dalam dan Ardi membereskan semua barangnya sebelum pulang. Setelah semua sudah beres, ia tidak langsung menuju ke mes. Ardi singgah sebentar di warung kopi yang terletak tepat di depan rumah makan, berbincang-bincang dengan pemilik kedai sampai waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tidak terasa sudah larut malam. Saat ingin beranjak, Ardi mencium aroma bunga melati dan dupa yang menyerbak di halaman depan rumah makan. "Ih, bau apaan nih?" Seketika itu juga, Ardi langsung memandang pemilik warung. "Bau apaan ini, Pak? Kok seperti dupa yang dibakar?" tanya Ardi. Sang pemilik warung kopi yang mendapat pertanyaan tersebut hanya menggelengkan kepala, tanda tidak tahu bau apa yang Ardi cium. Tidak mau berlama-lama di warung, Ardi mencoba mengabaikan bau itu. Berjalan melangkah kakinya menuju mes yang terletak di sebelah kanan rumah makan. Di esok harinya, Ardi kembali lagi bekerja dengan semangat yang membara. Saat akan memasuki ruangannya, mata Ardi terfokuskan kepada sebuah benda yang tergeletak di pojok rumah makan. Benda itu seperti mangkuk yang berwarna kuning keemasan. Namun di dalam mangkuk itu, ada air yang tercampur bunga mawar dan melati, serta dupa yang terbakar. Ardi terdiam sebentar, berpikir milik siapa benda itu. Ketika ingin mengambil benda itu, dari arah belakang, Apin karyawan baru datang menyapanya. "Selamat pagi, Pak Ardi." "Eh, pagi, Apin." Dari sapaan itulah, terjadi obrolan yang membuat Ardi lupa akan benda bentuk mangkok itu dan satu dupa yang menyala. Pekerjaan Ardi yang sebagai manajer membuat ia mendapat gaji yang lumayan banyak. Belum lagi ia setiap minggunya pasti dikasih tips oleh Pak Rudi, katanya untuk beli rokok. Dengan senang hati Ardi menerima itu. Ardi baru saja menyelesaikan pekerjaannya sore itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja, Pak Rudi memanggilnya untuk datang ke kantor miliknya. Sesampainya di sana, Ardi mengetuk pintu. "Permisi, Pak. Ini Ardi."
Tidak lama Pak Rudi menyahut dan segera menyuruh Ardi untuk masuk. Sebelumnya Ardi belum pernah memasuki kantor milik Pak Rudi ini. Dan di sore itu, Ardi mendengar rumor kalau di pojok ruangannya Pak Rudi selalu ada dupa yang dinyalakan. Saat Ardi masuk, ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa dan kemenyan semerbak menghinggapi hidungnya. Tidak hanya dupa, Ardi pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebuah dupa. Tempatnya itu sama persis seperti saat ia melihat di rumah makan. Tidak ingin berprasangka macam-macam, Ardi pun lalu duduk. "Di, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkut ke rumah makan besok. Supir saya sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Rudi. "Baik, Pak," balas Ardi dengan sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Ardi lalu menunggu Pak Rudi untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, Ardi langsung membuntutinya dari belakang untuk menuju mobil. Saat Ardi menaiki kursi penumpang, entah kenapa, bau yang ada di ruangannya tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil. "Sebegitu enaknya bau dupa, sampai harus ditaruh di mana-mana," batin Ardi. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja, bau itu sedikit membuatnya tidak nyaman. Pak Rudi menginjakan pedal, dan Ardi pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula Pak Rudi. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Pak Rudi. Rumah itu besar, tingkat 2, dan kelihatannya sangat mewah. Saat ini Ardi menerka-nerka, apakah selera Pak Rudi memang sedikit berbeda dengan yang lain? Pasalnya rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Suruhan Pak Rudi kemudian membuyarkan lamunan Ardi. "Ardi, ayo sini masuk," katanya. Ardi lalu mengikuti dari belakang. "Duduk saja dulu di sini, saya mau memanggil karyawan yang bertugas dulu," kata Pak Rudi. Ia lalu pergi ke dalam rumah, sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkan minum. Ardi menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu Ardi ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi Ardi selalu menciumnya, jadi hidungnya sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi, bau dupa dari kantor Pak Rudi dan juga mobilnya tadi masih membekas di hidung, sehingga Ardi masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah, saat Ardi menunggu, Ardi bertemu seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Rudi. Setelah memberikan minum kepada Ardi, kelihatannya itu adalah anak Pak Rudi. Namun anehnya, anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya seperti tertekuk di atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan liur. Akan tetapi, meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah. Sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Rudi. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruang Pak Rudi. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, Ardi malah menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Pak Rudi diberi cobaan begini, malah dirumorkan yang tidak-tidak, batin Ardi. Lama menunggu karyawan lainnya, Ardi jadi ingin kencing. Sementara itu Pak Rudi juga tidak kunjung datang. Ardi lalu memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. "Lurus saja, Mas. Setelah itu belok kiri. Ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandinya, Mas," katanya. Ardi lalu buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tidak tahan. Namun saat Ardi melewati sebuah pintu kamar, Ardi mendengar sayup-sayup suara Pak Rudi yang sepertinya sedang membicarakannya. "Tenang saja, Ma. Aku sudah bawa Ardi. Aku sudah mengecek foto dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Ma. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja," samar-samar Pak Rudi berkata kepada istrinya. Mendengar itu, Ardi pun tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud.
eksekusi. Tapi perasaan Ardi benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, Ardi pun lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Ardi dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. "Eh, mau kemana, Mas?" tanyanya dengan raut khawatir. "Mau ngerokok sebentar, Mbak," jawabnya terpaksa berkata demikian. Ardi lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Ardi lalu pulang ke rumah dengan hati yang tidak karuan. Ternyata rumor Pak Rudi yang menggunakan pesugihan ternyata memang benar adanya. Namun Ardi mencoba untuk berhati-hati lagi, dan Ardi akan mencari tahu kebenarannya. Di esok harinya, Pak Rudi datang ke rumah makan. Ya, tepat di hari Kamis malam, Pak Rudi datang dengan senyuman dan tangan kanannya yang membawa satu kantong plastik hitam. "Malam, Ardi." Ardi yang disapa oleh majikannya pun berusaha seramah mungkin. "Malam, Pak Rudi." Waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rumah makan yang sudah laku habis. Ardi pun bergegas membereskan semua meja kursi. Hampir setengah jam semuanya sudah beres. Ketika hendak menuju tempat parkir, ia melihat bahwa kaca belakang Pak Rudi masih terbuka cukup lebar. Sebagai karyawan yang baik, Ardi memutuskan untuk meminjam kunci mobil Pak Rudi untuk menutup kaca mobil tersebut. Ruang kerja milik Pak Rudi terletak di sebelah gudang penyimpanan bahan baku. Sesampainya di depan pintu, Ardi mencoba untuk mengetuk pintu ruang kerja Pak Rudi. Tidak terdengar jawaban dari dalam. Ardi mencoba untuk masuk dengan pikiran Pak Rudi menggunakan headset di kupingnya untuk keperluan kerja, sehingga tidak mendengar dirinya. Di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Meski begitu, Ardi terdiam sejenak untuk memperhatikan ruang kerja Pak Rudi. Ruangan tersebut sebelumnya tidak pernah dimasuki oleh siapapun, termasuk karyawan yang bertugas membersihkan rumah makan. Bagi karyawan, ruangan tersebut amatlah misterius dan mendatangkan pertanyaan tentang apa yang ada di dalamnya. Kini Ardi adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam ruang kerja Pak Rudi. Di dalamnya terdapat sofa, kursi meja yang dilengkapi dengan AC, dispenser, dan televisi. Semua barang tersebut terlihat normal, kecuali sesuatu yang berbeda di pojok ruangan. Setelah menghampirinya, Ardi menemukan semangkuk bunga berbagai macam jenis dengan harum yang begitu menyengat. Di sampingnya terdapat kemenyan yang ditaruh di sebuah wadah khusus dan dua batang lilin berwarna merah. Rasa heran semakin menjadi-jadi ketika Ardi menemukan foto temannya Rian dan juga foto dirinya yang ada di antara barang-barang tersebut. Foto itu adalah foto yang digunakan untuk melamar pekerjaan di rumah makan ini. Melihat keterkaitan antara benda-benda tersebut, Ardi semakin yakin bahwa Pak Rudi benar-benar melakukan pesugihan. "Ardi, kamu ngapain di sini? Sudah saya bilang, tidak ada yang boleh masuk ke ruangan saya," ujar Pak Rudi dengan nada tinggi. "Bapak bisa jelasin apa ini semua?" jawab Rudi. Karena tertangkap basah dan tidak memiliki peluang untuk mengelak, Pak Rudi mencoba untuk berterus terang kepada karyawan kesayangannya. "Iya, selama ini saya melakukan pesugihan. Semua yang saya dapat, yang saya bangun, yang saya capai, semua berkat bantuan pesugihan ini. Saya mohon untuk menjadikan ini sebagai rahasia kita berdua. Saya janji akan memberikan yang kamu mau dan tidak menjadikan kamu untuk tumbal," ujar Pak Rudi mencoba untuk membujuk Ardi. "Bapak sudah kaya raya, mengapa masih melakukan ini, Pak?" tanya Ardi. "Saya memiliki anak dan istri yang harus diberi penghidupan. Saya terpaksa melakukan ini, Di, supaya bisa membangun rumah makan ini," ucap Pak Rudi dengan pelan. Ardi tahu bahwa alasan tersebut hanya omong kosong belaka. Sebelum memiliki rumah makan ini, Pak Rudi sudah kaya raya. "Apa benar, Pak? Bapak yang sudah menumbalkan Rian, karyawan Bapak sendiri?" tanya Ardi sembari menunjukkan foto Rian di tangan kirinya. "Semua ini butuh pengorbanan," jawab Pak Rudi dengan nada yang lebih pelan. Mendengar jawaban itu, Ardi tidak lagi melihat
Mendengar jawaban itu, Ardi tidak lagi melihat sosok pemimpin yang ia segani, melainkan seorang iblis berwujud pria parubaya yang gemuk dengan kacamata yang membuatnya semakin tampak konyol. Ia tidak habis pikir bahwa temannya yang banting tulang bekerja hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus tewas demi memuaskan nafsu atasannya. Ia tahu bahwa dirinya sendiri atau teman-temannya bisa menjadi korban tumbal pria tua itu. Ardi mencoba untuk lari dari ruangan itu dan segera melapor kantor polisi. Namun ia terperanjat atas apa yang ia lihat. Di belakang Pak Rudi, terdapat makhluk yang berwujud seperti kera, hanya saja ukurannya lebih tinggi, bermata merah, dan memiliki taring panjang. Melihat itu pun Ardi terjatuh. Pak Rudi mencoba untuk mencekik Ardi agar tidak ada saksi mata atas pesugihan yang ia lakukan. Namun meski begitu, Ardi mencoba untuk melawan. Ia menendang Pak Rudi dengan satu hentakan, lalu mulai menghajar balik. Ketika ia mendapati makhluk tersebut menghilang, baku hantam tidak terhindarkan, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Pak Rudi menggemparkan seluruh penjuru kota. Pria terpandang itu dikabarkan tewas akibat dibunuh oleh karyawannya sendiri dengan cara dicekik berdasarkan hasil dari rekaman CCTV. Adapun ketika polisi mendatangi mes yang Ardi tempati, pria tersebut ditemukan tewas dengan keadaan yang juga mengenaskan. Lidahnya menjulur dan matanya yang melotot seakan ketakutan melihat sesuatu. Ardi dibunuh oleh makhluk halus peliharaan Pak Rudi. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.